Masih bersama saya, sekarang kita akan belajar tentang cara menulis iklan. Sebelumnya kita tahu dulu iklan itu apa. Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Nah, untuk menulis iklan yang perlu diperhatikan adalah bahasa iklan harus singkat, jelas dan menarik sehingga orang terdorong untuk menggunakannya atau membelinya. Nah, contohnya seperti ini nih, ada orang naik sepeda. Gambarnya. Bagaimana nih kalau kalimat iklan yang tepat supaya orang atau masyarakat tertarik untuk menggunakan atau membelinya? Ada dua pilihan nih. Perhatikan. Pilihan pertama, segera miliki sepeda, hemat waktu, hemat uang. Atau yang ini nih, bila sepeda keren ini, harga murah dan buat hati ceria dan gembira. Yang mana? Ingat, bahasa iklan harus singkat, jelas dan menarik supaya orang mau menggunakan dan membelinya. Nah, singkat, yang paling singkat yang pertama, segera miliki sepeda, hemat waktu, hemat uang. Singkat banget kan? Habis itu jelas. Di sini jelas yang pertama nih. Karena dengan mempunyai sepeda, waktunya bisa hemat dan uangnya juga hemat. Kalau yang kedua, supaya keren aja nih, harganya murah, ada hati ceria dan gembira. Ya, kurang jelas dari sini. Dan selanjutnya menarik. Komposisi katanya yang pertama itu lebih menarik. Segera beli sepeda, hemat waktu, hemat uang. Lebih singkat dan lebih menarik dibandingkan yang kedua. Jadi untuk gambar ilustrasi yang orang naik sepeda ini, supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakannya tepat sasaran dan cocok, yang tepat adalah kalimat yang pertama, segera miliki sepeda, hemat waktu, hemat uang. Demikian tentang menulis iklan. Selamat belajar, bye.